depan belakang ini adalah pintu masuk ke sebuah bangunan ini, teman-teman ya. Nah, ini mungkin ini dulunya tertimbun oleh lahar ya, karena memang kalau kita lihat, nah ini tanahnya ya, tanahnya ini berada di agak ketinggian. Nah, ini mungkin dulunya terpendam ya, terpendam akibat letusan gunung ya pada waktu dulunya mungkin ya tertutup oleh lahar atau longsoran ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini kami berada di Desa Wonosunyo ya, di Kecamatan Gempol Pasuruan Jawa Timur. Kali ini kami berkolaborasi dengan Warkudara TV, Jejak Pak Imo, sama vlogger recehan ya. Kali ini kita vlog ke lereng Gunung Pawitra, yaitu di Gunung Penanggungan ya, teman-teman. Nah, di sini nanti ada peninggalan bersejarah ya. Lokasinya ini tidak jauh dari sumber tetek ya, kurang lebih sekitar 2 kiloan ya. Tapi kita harus masuk ke dalam hutan ini, teman-teman ya. Jadi kita melewati jalan setapak seperti ini. Dan ini kebetulan sore hari ya, jam 3:30 sore ini. Tetap saksikan untuk vlog kita kali ini bersama Cakra Panorama, Warkudara TV dan teman-teman. Oke ya, sobat Cakra, sobat Parikesit, dan kita melewati jalan setapak seperti ini ya. Jadi memang ini hanya bisa dilalui jalan kaki ya. Pemandangannya sangat asri sekali ya, karena kita masuk ke hutan. Nah, ini adalah salah satu 1000 candi yang berada di Gunung Pawitra, yaitu situs Gapura Lanang dan situs Gapura Waton. Nah, ini diperkirakan ini peninggalan dari Raja Erlangga dan usianya mungkin ini adalah 1000 tahun. Nah, nanti di sana ada papan informasi, tetap nanti coba saya akan lihat, kami akan lihat ya, sobat Cakra. Nah, ini sore hari dan sudah matahari sudah mulai tenggelam ini, teman-teman ya. Dan kita jalan beberapa menit. Nah, ini jurang ini, sungai yang mengalir. Oh, sudah gelap sepertinya ini. Nah, ini bersama teman-teman nih di belakang gitu ya, ada Warkudara TV, ada apa, vlogger recehan Jejak Pak Imo ya, teman-teman. Kita akan vlog bersama ini. Nah, ini berada di lereng Gunung Pawitra. Nah, lokasinya ini kenapa disebut Gunung Pawitra atau Gunung Suci? Ini sudah tertulis jelas ya dalam prasasti Cungrang yang berada di Gempol sana, kalau Gunung Pawitra ini adalah salah satu gunung yang diistimewakan ya, atau tempat-tempat para resi, teman-teman. Kita akan jalan terus. Loh, banyu nih iku loh, iya Gus. Iya Kang ya. Iki Kang, banyu nih dari ini Kang, dari sumber tetek Kang. Ini aliran sungai dari sumber tetek, sambungan sumber tetek.
Nah ini dari sumber tetek ini. Sumbernya dari sumber tetek. Iya. Coba kita lanjutin teman-teman untuk melihat peninggalan bersejarah. Wow. Nah ini kita harus melewati anak sungai ini teman-teman. Jadi kita harus lompat-lompat ini kayaknya. Wih, aduh, les. Oke, teman-teman ya. Jadi kita masih lanjutnya ya. Nah, ini ada tulisan situs Gapura 2, tapi kita ke situs Gapura 1 terlebih dahulu. Nah, ini ada lumpang kuno. Kita naik ke atas. Dan kita naik lagi ini. Wow. Dan ini nanjak ini. Lumayan. Wow. Sudah kelihatan ya, teman-teman. Wow. Nah, ini ada merupakan dulunya adalah bekas diduga adalah pertirtaan. Dan ini kurang lebih panjangnya sekitar 20 meteran. Nah, batu batanya itu sangat besar sekali. Nah, besar sekali ya. Batu batanya teman-teman. Ini berada di lereng Gunung Penanggungan teman-teman. Oke, ini adalah diduga adalah pertiritaannya. Kita lanjut ke gapuranya. Ini pertiritaan ya. Diduga adalah dulunya pertiritaan. Diduga adalah pertiritaan ini. Coba kita naik ke atas. Nah, ini ada batu yang disusun seperti ini nih, teman-teman ya. Batu apa ini? Kita akhirnya sudah sampai. Bukan sepatu nih. Iya. Nah ini kita sudah sampai di namanya situs Gapura. Nah di depan candi ini itu banyak sekali pohon kamboja yang roboh.
Nah, mungkin ini usianya sudah ratusan tahun ya. Dan di kompleks ini itu banyak sekali makam-makam, mungkin makamnya orang dahulu ya, dan tidak dipungsikan lagi ya, Kamboja. Nah, iya. Nah, kita sudah sampai dan di Gapura 1. Nah, ini tulisannya salah ini, teman-teman. Ini mestinya ini kan tulisan Gapura 1 ini, tapi terbalik ini. Nah, ini terbalik ya. Ini salah ini kalau salah. Karena kalau kita melihat di sini, teman-teman kalau boleh koreksi, di sini adalah Gapura 1 ya. Candi Belahan Gapura 1, tapi di sini itu tertulis Gapura Belahan 2. Jadi tulisan ini atau keterangan ini itu menerangkan Candi Gapura Belahan 2 yang nanti kita akan kunjungi, tapi bukan ini, teman-teman ya. Ini Gapura 1 ya. Nah, ini kebalik, teman-teman. Tolong dikoreksi ya. Nah, ini kalau nggak salah ini yang sebelah sana ya. Ya, Sobat Cakrah, salah kayaknya nih ya. Kalau kita melihat dari papan informasi ini salah kan? Sebenarnya ini untuk Gapura. Gapura 2 mau kan? Iya, yang sana, yang sana loh. Ada lagi nanti. Ini Gapura 1. Iya, cuma gambarnya ini benar, cuma ini. Judulnya maksudnya ya? Tulisannya nih, keterangan yang salah ini. Nah, ini padahal Gapura 1 ini ya. Nah, ini tak bacakan dulu ya untuk Gapura 1. Bukan ini ya, candinya bukan ini, tapi yang satunya ya. Nah, ini sebelah utara Desa Wonosunyo, Kalindoro. Jadi sudah terdaftar di Balai Pelestarian Ninggal Luhur Bakalan. Nah, berbentuk paduraksa dan menghadap utara selatan. Gapura ini terdiri dari tiga bagian, yakni kaki, badan, atap, letaknya kurang lebih 136 meter dari Gapura 1. Nah, ini adalah Gapura 1 ya, sebenarnya ya. Keterangannya yang di sana. Jadi pihak-pihak terkait, jika ini salah tolong di ini ya, karena memang ini menyangkut informasi sebuah situs Rubakala ini. Nah, kelihatan. Wow, mantep ini ya. Candinya kelihatan full. Nah, ini adalah candi yang samping kanannya kurang lebih panjangnya sekitar 7 meteran. Dan samping kanan ini ada ornamen berbentuk uang gobok atau uang Cina ya, yang mempunyai lubang di tengahnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini seperti bentuk uang gobok. Nah, kurang lebih tingginya sekitar 5 meteran ya. 5 meteran dan lebar sekitar 7 meteran. Ya. Wah, luar biasa. Dan ini usianya mungkin dari papan informasi tidak disebutkan ya, ini peninggalan siapa. Tetapi kemungkinan ini adalah seera dengan sumber tetek ya, karena memang lokasinya ini tidak jauh dari sumber tetek, yaitu pada era-era zaman Raja Airlangga ya, pada tahun sekitar seribuan ya. Kita masuk ke dalam. Duh, dalamnya seperti ini. Coba kita keluar. Nah, kita keluar dari pintu satunya, teman-teman. Ada. Nah, ini. Oh, ini juga ada sama di depan belakang ini adalah pintu masuk ke sebuah bangunan ini, teman-teman. Nah, ini mungkin ini dulunya tertimbun oleh lahar ya, karena memang kalau kita lihat. Nah, ini tanahnya ya. Tanahnya ini berada di agak ketinggian. Nah, ini mungkin dulunya terpendam ya. Terpendam akibat letusan gunung ya pada waktu itu. Iya, mungkin. Bukan. Waduh, kurang tahu ya. Informasinya nggak jelas ini tadi. Lama, sudah lama. Sudah lama, mungkin zaman Belanda. Dan ini masih berdiri kokoh sampai saat ini ya, teman-teman ya. Nah, ini
sebuah gerbang masuk ke pertirtaan kalau nggak salah ya, teman-teman. Makam umum pada waktu itu, sekarang tidak fungsikan lagi ya. Nah, seperti ini ya. Dulunya mungkin ya tertutup oleh lahar atau longsoran ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sini itu tinggal separuh ya. Seperti ya terpendam ya, seperti terpendam. Memang dulunya mungkin terpendam ya. Jadi mungkin dulu itu terpendam oleh tinggal kuncupnya aja ya. Nah. Pintu masuk ke sebuah bangunan yang ke bawah tadi itu loh. Ke pertirtaan kalau nggak salah. Iya. Iya, pintu masuk ini. Coba kita lanjut ya, teman-teman ya. Udah dari sini, coba dari samping, saya zoom, saya perkecil biar kelihatan semua. Nah, seperti ini. Kalau dari samping full dari bangunan ini ya, Supa Cakra. Coba langsung kita lanjut sampai ke situsnya ya, ke situs lagi ya, yaitu sebenarnya ke Gapura 2 ya. Kalau ini adalah Gapura 1, jadi kita harus ke Gapura 2. Kita geser ya, teman-teman ya. Oke. Kita geser sampai ke Gapura 1. Ini adalah makam. Ya, makam. Dan saat ini tidak difungsikan lagi, teman-teman. Ya, ini dulunya lebar, cuma sudah rusak ya. Oke, kita lanjut sampai ke Gapura 2, teman-teman ya. Kita lanjut langsung ke Gapura 2. Ini masih di Gapura 1 ya. Dan papan informasi tadi itu salah ya. Kebalik, bukan salah, kebalik. Oke, kita lanjut ke Gapura 2 atau Gapura Lanang, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita sudah sampai atau arah menunjukkan situs Gapura 2. Nah, ini situs Gapura 2, teman-teman. Kita lanjut sana. Oke, teman-teman. Ngos-ngosan nih, teman-teman ya. Oke. Nah, ini banyak sekali ya sebaran-sebaran batu bata kuno dan batu
ada seat seperti ini. Wah, coba kita kesini dulu. Nah, ini sepertinya batu lingga, teman-teman ya. Nah, ini adalah batu lingga yang sangat besar sekali ya. Besar ini. Ya mungkin pasangannya lebih besar. Nah, ini ada hewan apa, teman-teman ya? Lah, ini hewan siput yang tidak punya rumah, teman-teman. Nah, siput yang gak punya rumah. Oke. Coba kita geser ke sana. Lingga. Buah lingga itu. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut ke sini. Nah. Wow. Ini kita nyampe di Gapura 2. Ya, jadi papan informasinya itu terbalik, teman-teman. Jadi untuk pihak-pihak terkait tolonglah segera diperbaiki karena ini untuk informasi ya, biar tidak salah. Nah, ini sebenarnya adalah keterangan dari Gapura 1 tadi ya, teman-teman. Nah, jadi sayapnya 1,5 meter, 1,5 meter, tinggi 4,8 meter. Nah, ini tadi ya, yang Gapura 1 dapat medali ya, berbentuk uang kepeng. Nah, ini salah ini keterangannya, kebalik ya, teman-teman ya. Oke, nah ini juga ada potongan lingga, teman-teman. Ini potongan lingga. Nah, bisa dilihat ya. Ini adalah, oh mohon maaf, Yoni ya. Yoni yang kepotong atau rusak ya. Dan ini juga ada sambungannya nanti. Wow, luar biasa. Kelihatan full. Full. Ini juga ada umpak-umpak. Kita geser dari sini. Mosok ngene iki direhabilitasi. Dari candi ini sampean direhabilitasi. Iya, bukan direhabilitasi namanya. Kalau direhabilitasi itu kan diperbaiki. Apa ya bahasanya tuh? Apa ya? Lupa aku ya. Iya, diperbaiki lah, dipugar ya. Kalau direhabilitasi itu orang yang kecanduan terus di rumah sakit. Siapa rasa aku sih itu? Oke. Ya, teman-teman ya. Coba kita lanjut lagi, ada candi lagi. Wah, sambah keren. Coba kita lanjut lagi. Oke, teman-teman ya, jadi banyak sekali ya di sini serpen-serpen dari candi. Nah, ini juga bawah ini adalah serpen-serpen dari candi. Ya, tersebar kalau dibangun itu ya,
menjadi candi yang sangat megah sekali. Nah itu pecahnya itu, ditumpuk sana. Iya kan, bisa jadi kompleks istana mungkin ya. Nah, ini adalah bekas candi ya teman-teman, bekas candi yang hancur ini. Wow. Nah, nah ini adalah umpak ya. Nah kalau ini dibangun lagi atau direkonstruksi ulang, bisa jadi ini menjadi bangunan yang sangat megah sekali, bahkan bisa melebihi Candi Borobudur ini. Nah, hancur. Ada dua faktor ya kerusakan ini. Memang faktor alam yang pertama, dan yang kedua adalah faktor kesengajaan oleh oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu ya teman-teman ya, sehingga terjadi kerusakan seperti ini. Nah ini aja batu-batanya pecah-pecah menjadi sangat kecil ya, jadi beberapa bagian. Nah kalau utuh batu-batanya itu sangat panjang dan besar teman-teman. Keras, usianya sudah ribuan tahun ini teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara, jas merah.